apa isu yang kita hadapi pada hari ini? Hari ini Masjid Al-Aqsa sebagaimana yang kita sedia maklum berada dalam keadaan yang sangat gawat. Kita boleh lihat dalam klip-klip video yang diedarkan dari masa ke semasa, dan klip-klip video itu berterusan kita saksikan bagaimana rakyat Palestin, umat Islam yang hendak masuk ke Masjid Al-Aqsa, memakmurkan Masjid Al-Aqsa, dinafikan dengan pelbagai cara. Selama ini memang kita sedia maklum Masjid Al-Aqsa itu dikepung, ditawan, di bawah penjajahan Israel, dan mereka kenakan pelbagai sekatan. Contohnya, ada di kalangan umat Islam rakyat Palestin yang tidak dibenarkan masuk untuk mengerjakan solat jemaah, mereka yang berumur di bawah tahap umur yang sekian. Memang itu kita sedia maklum. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini jauh lebih gawat daripada segala bentuk tekanan yang dikenakan ke atas rakyat Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Itu mereka letakkan kawalan keselamatan. Sebelum itu kita sedia maklum, dua Jumaat yang lepas mereka tutup masjid ini atas satu insiden. Buat pertama kalinya masjid ditutup daripada solat lima waktu, solat jemaah, tidak dibenarkan azan dan sebagainya. Tidak pernah berlaku sejak tahun 1969. Jadi buat pertama kalinya dalam tempoh sepanjang itu, umat Islam tidak dibenarkan bersembahyang dalam Masjid Al-Aqsa. Kemudian selepas tiga hari, mereka benarkan, mereka buka kembali Masjid Al-Aqsa, tetapi dengan meletakkan kawalan-kawalan keselamatan elektronik. Ini adalah satu bentuk penghinaan ke atas penghinaan sedia ada. Sebab itu kita tengok rakyat Palestin, mereka faham, kalaulah mereka merelakan masuk ke dalam masjid dalam keadaan terpaksa melalui kawalan keselamatan Israel, berarti mereka semakin menyerahkan hak mereka yang telah pun banyak tergadai ke tangan Israel. Ini tidak boleh dibenarkan. Sebab itu mereka mempunyai satu prinsip yang disokong bersama, didukung bersama. Mereka tidak akan masuk masjid sehinggalah kawalan keselamatan elektronik ini dialih. Akhirnya setelah protes berhari-hari lamanya, Israel bersedia untuk mengalihkan pintu kawalan elektronik tersebut. Bahkan mereka telah pun mengalihkan pagar-pagar yang mereka letakkan sebelum ini. Tetapi mereka hendak gantikan pula dengan kamera-kamera keselamatan. Dan rakyat Palestin tetap tidak mahu berganjak. Mereka tidak mahu sebarang bentuk sekatan yang dikenakan untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Oleh kerana itu kita lihat sehingga malam tadi, sehingga waktu isyak, rakyat Palestin berjumlah 30,000 orang dan jumlah jemaah ni meningkat dari masa ke semasa. Mereka tetap bersembahyang di luar Masjid Al-Aqsa walaupun kononnya alat kawalan elektronik itu telah dialihkan.